cikgu. Payu menerpa. Tika ombak silih berganti membadai pantai. Mentari menyinar. Mekar senyuman alam buana terbentang. Jauh perjalanan luas pengalaman. Meneroka indahnya pertiwi. Menjejaki uniknya budaya. Menikmati enak juadah masyarakat berbilang bangsa. Menyelusuri memori sejarah. Cuti, cuti Malaysia. Menggamit hadir pelancong. Pasti bergembira bukan kepalang. Namun, harus diingat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Singgah bertandang, bawalah pulang buah tangan. Pahatkan di hatimu Malaysia, oh Malaysia. Bumi yang kaya, rakyat bahagia, aman, sejahtera. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K bagi slot menengah atas mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita dah tahu siapa guru kita hari ini. Jom kita persilakan guru kita hari ini, Cikgu Masita yang merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu dari SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Ya, terima kasih Nisa. Alhamdulillah bertemu kita di sini. Cikgu, dalam sajak yang kita deklamasikan sebentar tadi, saya perasan ada beberapa peribahasa. Adakah kaitan dengan topik kita hari ini, Cikgu? Ah, pandailah Nisa. Betul tu. Tajuk kita pada hari ini ialah perspektif peribahasa persona bahasa. Wah, tak sabar saya nak mulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu. Ya. Sebab sebelum itu, cikgu nak perkenalkan murid-murid cikgu yang bersama-sama kita pada hari ini. Ya. Baik, cikgu. Jom. Kita mulakan dengan Elsie. Lambai Elsie. Hai. Itu Elsie. Diikuti dengan Samprita. Cikgu lebih mesra dipanggil Sam. Sam, nama panggilannya. Hai, Sam. Seterusnya, kita ada Putri Aina Batrisha. Hai, Aina. Hai, Aina. Dan saya sekali Nur Izzah Salsabila. Hai, Izzah. Hai, Izzah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Baiklah, cikgu. Apakah yang kita nak capai pada hari ini? Baiklah. Sehingga cikgu. Hari ini kita nak lihat perspektif peribahasa, persona bahasa. Ya? Baik, cikgu. Jom kita mulakan. Silakan, cikgu. Terima kasih. Hari ini, Nisa, standard kandungan kita ialah 4.2, memahami dan menggunakan peribahasa dalam lisan dan penulisan. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menggunakan peribahasa dan menghubungkaitkan maksudnya dengan betul mengikut konteks. Baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pertama, murid dapat menyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan bahan. Yang kedua, cikgu harap selepas pembelajaran kita hari ini, murid dapat menyatakan maksud peribahasa dengan betul. Baik. Murid juga dapat menggunakan peribahasa dengan menghubungkaitkan maksud yang betul mengikut konteks. Baiklah, tanpa menengahkan masa lagi, Nisa. Ya, saya. Kalau dalam kamus Dewan, menurut kamus Dewan, peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Baik. Baiklah, kalau Nisa nak tahu, murid-murid semua, peribahasa ini memainkan peranan yang penting dalam masyarakat kita. Betul. Selalunya peribahasa ini nak sampaikan teguran kan, ataupun nasihat agar tak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Jadi, cikgu berharap murid-murid yang bersama-sama pada pagi ini serta murid-murid yang berada di rumah
tahu bahawa peribahasa ini ada tujuannya tertentu ya, untuk menyampaikan, memberikan kesedaran dan iktibar. Baiklah. Ha, peribahasa ini, okey, murid-murid sekalian, okey. Cikgu nak tanya LC lah sebelum kita pergi lebih jauh kan. LC, LC tahu ke peribahasa? Boleh berikan. Okay. Hai, okey. Apa-apa peribahasa je kan, cikgu? Ya, silakan, Elsie. Orang mengantuk disorongkan bantal. Wah, pandainya Elsie berikan contoh. Perlukah kita berikan Elsie mata senyuman sebagai ganjaran? Ya, betul, Nisa. Sila berikan mata senyuman untuk Elsie. Sebelum cikgu, tu, Elsie, tahu ke apa maksud apa tadi peribahasa yang diberikan tu? Tahu, cikgu. Orang mengantuk disorongkan bantal bermaksud memperoleh sesuatu yang benar-benar diingini. Macam saya lah, cikgu. Saya selalu menonton didik TV semasa di rumah dan berangan-angan untuk mendapatkan peluang. Tak sangka pula angan-angan menjadi kenyataan. Wah, tahniah Elsie. Terima kasih. Ha, jadi kenalah bersyukur, betul tak? Ha, dan hargai peluang. Elsie kena rajin-rajin belajar dan mahirkan diri tentang peribahasa hari ini ya. Baiklah, kita nak tanya seorang lagi boleh tak? Boleh. Kita tanya Sam pula. Ha, ada tak peribahasa yang Sam tahu? Cikgu, peribahasa yang biasa saya dengar ialah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Peribahasa ini selalu mengingatkan saya supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Oh, begitu. Okey, baguslah Nisa, berikan mata senyuman mata untuk senyuman Sam. Untuk Sam, baik. Ha, baiklah, kita teruskan ya. Murid-murid sekalian, di bawah peribahasa ya terdapat simpulan bahasa, perumpamaan ya, pepatah, bidalan. Sebenarnya semua ini ialah di bawah peribahasa. Baik. Simpulan bahasa, peribahasa, perumpamaan, peribahasa ya. Ha, jadi bidalan. Oh, ada yang nak bertanya ya, Iza? Iza, ada soalan, ya, silakan Iza. Cikgu, boleh saya bertanyakan soalan? Ya, silakan Iza. Macam mana nak bezakan pepatah, perumpamaan, bidalan dengan macam nak bezakan diorang? Baiklah, bagus soalan Izzah ya. Baiklah, untuk membezakan simpulan bahasa, pepatah ya, perumpamaan, bidalan, sebenarnya dia ada bentuk dia yang tersendiri. Kalau simpulan bahasa tu biasanya dia membawa menggunakan kata majmuk. Kalau perumpamaan pula dia ada gunakan perkataan bagai, umpama, laksana ya. Manakala bidalan tu untuk memberikan nasihat dan pepatah juga sebenarnya semualah untuk beri nasihat tapi mengkhusus ya. Manakala pepatah pula biasanya kita warisi daripada nenek moyang kita dan ada kaitannya dengan hidup masyarakat dan biasanya berangkap ya. Tak apa tak apa. Iza jangan risau. Cikgu berikan contohlah supaya murid-murid dapat lihat dengan jelas contoh-contoh simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan ya. Baiklah. Iza tanya soalan kan tadi Iza? Tanya ya. Kita bagi mata senyumanlah kepada mata Iza. Mata senyuman untuk keberanian Iza. Baik. Okey. Satu mata senyuman. Contoh-contoh simpulan bahasa. Ha, makan garam lagi, ayam tambatan, rambang mata. Agak-agak murid kita tahu tak? Ha, yang di yang bersama-sama dengan kita ada sesiapa nak tambah tak simpulan ada bahasa tambah, tersebut? Boleh angkat tangan. Yang di rumah pun boleh cuba. Ha, Aina, silakan. Silakan Aina. Boleh saya cuba, cikgu? Silakan. Antara simpulan bahasa yang pernah saya dengar ialah kaki bangku. Kaki bangku. Hai, budak sukan kan? Budak sukan. Jadi dia tahulah, biasalah dengan kaki bangku kan? Baiklah, betullah Nisa. Itu merupakan contoh simpulan bahasa. Ada lagi tak yang nak tambah? Berikan mata. Mata senyuman untuk Aina. Untuk Aina. Di atas contoh yang diberikan. Ada lagi tak yang nak tambah? Ada lagi yang nak mata senyuman? Silakan. Ada tak yang nak tambah mata Berfikir-fikir senyuman? Berfikir-fikir murid-murid kita hari ini. Alamak. Macam mana cikgu? Macam tu. Nak jawab, kita boleh teruskan kepada contoh yang seterusnya. Ya, betul. Jadi, kita teruskanlah ya. Baik, silakan. Okey, kita teruskan dengan contoh perumpamaan. Baiklah.
Contoh-contoh perumpamaan bagai isi dengan kuku, okey, seperti katak di bawah tempurung dan laksana layang-layang melawan angin, ya. Manakala kita lihat pula contoh-contoh pepatah. Baik. Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, dan mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta. Oh ya, Elsie, silakan. Ada soalan, ya? Silakan, Elsie. Cikgu, macam susahlah. Saya tak faham maksud pepatah mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta. Alah, Elsie, janganlah rasa susah, kan? Ha, kalau Elsie rajin-rajin membaca, tentu Elsie akan tahu lebih banyak peribahasa. Tak apalah. Hari ini agak-agaknya ada tak kawan-kawan Elsie yang nak bantu Elsie? Ha, Elsie tak faham maksud mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta. Aina nak bantu, cikgu. Silakan, Aina. Oh, ya? Cikgu, saya nak cuba. Mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta ialah maksudnya macam sesuatu yang kita nak tapi susah nak dapat. Ah, baiklah, bagus, betul jawapan Aina. Tapi cikgu nak tambah baik jawapan Aina sebab kita apa kalau menjawab kena dengan ayat yang gramatis. Sesuatu yang sukar untuk diperoleh, ya Aina. Macam tak adalah macam kita nak dapat, kita nak tapi kita tak dapat. Ah, tak bolehlah ayat macam tu bila kita menjawab soalan, betul? Ah, baiklah, bagus Aina. Kita berikan mata senyuman. Mata senyuman untuk Aina. Boleh kita berikan mata senyuman untuk Elsie kerana bertanya? Ya, okey, silakan. Ha, berebut-rebut mata senyuman kita pada pagi ini, ya. Betul, cikgu. Okey. Baiklah, kita lihat pula contoh-contoh bidalan. Minta Sam lah tolong baca. Ha, silakan Sam, bacakan contoh-contoh bidalan. Baik, cikgu. Contoh-contoh bidalan ialah ala bisa tegal biasa, nasi sudah menjadi bubur dan indah kabar daripada rupa. Ha, baguslah. Okey, terima kasih Sam. Ha, kita dah dengar semua contoh-contoh peribahasa, simpulan bahasa, pepatah, bidalan. Agak-agak murid kita kenal tak rupa bentuk peribahasa ini? Jom kita uji kepada jejak peribahasa untuk segmen aktiviti kita, ya. Baik, bersedia tak Elsie, Aina, Sam dan Iza? Semuanya senyum. Dengan tangan senyuman dia tu. Baiklah, kita pergi kepada jejak peribahasa. Murid perlu mengenal pasti jenis peribahasa yang dipilih oleh roda bernombor. Baiklah, kita putar, ya. Kita putar, cikgu. Kita putar. Kita lihat nombor yang mana. Oh, nombor? Jalan pula dia. Nombor lima, cikgu. Baiklah, nombor lima, ya. Kita lihat apa soalannya. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Agak-agaknya apakah jenis peribahasa ini? Siapa nak jawab, nak cuba? Senyum-senyum je murid-murid kita hari ini. Okey. Oh, jawapan telah diangkat. Semuanya menjawab bidalan, cikgu. Ya, betul ke, Nisa? Di tangan saya ada jawapannya. Mari kita semak. Nombor lima, telunjuk lurus kelengking berkait, pepatah. Pepatah jawapannya. Pepatah jawapannya. Oh, dia tak perasan sebab kad tu di depan dan di belakang ni ada perkataan. Yeah. Okay. Tengok betul-betul sebelum diangkat, ya. Betul. Baiklah, kita teruskan lagi, ya. Kita teruskan dengan kita putar sekali lagi. Boleh. Okay. Kalau salah tak mengapa, ya murid-murid, ini adalah proses pembelajaran, betul tak, betul, cikgu? Betul. Terusnya nombor empat. Kita lihat soalannya. Tajam akal. Ha. Apakah jenis peribahasa tersebut? Sila angkatkan kad anda. Angkatkan kad anda. Semuanya menjawab simpulan bahasa dan jawapannya betul. Betul. Baiklah. Jadi berikan mata senyuman kepada murid-murid kita. Baik. Kita lihat pula soalan seterusnya. Boleh, cikgu. Ya? Soalan seterusnya, aktiviti jejak peribahasa. Murid perlu menyebutkan peribahasa daripada perkataan atau objek yang ditentukan oleh roda bernombor. Kita putar, Nisa? Kita putar, cikgu. Kita putar. Nombor nombor lima lagi. Kita lihat. Nombor lima, mata. Mata. Ha, mata memandang mata. Ha, ya, Aina angkat tangan, Aina, cikgu. Cepatnya. Ha. Silakan, Aina. Mata duitan. Betul. Mata duitan, ya? Betul. Satu mata senyuman untuk Satu Aina. Satu mata senyuman untuk Aina. Kita putar lagi lah. Boleh.
Okey, kita dapat nombor empat. Nombor agaknya empat? Bunga. Bunga Elsie. Ya, LC. Silakan Elsie. Bunga bangsa. Bunga bangsa. Bunga bangsa. Betul, cikgu? Betul, ya. Betul. Baiklah. Satu mata senyuman untuk Elsie. Kita putar lagi. Nombornya? Nombor satu. Nombor satu. Hati. Hati. Ada nak cuba? Murid-murid yang di rumah pun boleh cuba tuliskan perkataannya. Sam, silakan Sam. Isi hati. Isi hati. Betul, cikgu? Betul, ya. Yeah. Jadi mata senyuman. Wah, untuk seronok pula. Sam. Cikgu pun seronok. Cikgu nak putar lagi lah. Boleh, cikgu. Okey. Kita lihat nombornya. Nombor lima. Nombor lagi lima. Sekali. Apakah perkataannya? Mata sekali lagi. Ha-ha. Okay, ya, Iza. Putih mata, cikgu. Putih mata. Putih mata. Betul, cikgu? Betul. Maknanya tidak dapat sesuatu yang diinginkan. Baik. Ya? Baguslah. Nampaknya murid-murid kita ni boleh menjawab membina ataupun meneka peribahasa daripada perkataan yang diberikan. Baik. Tadi cikgu ingat soalan ni sukar. Rupanya boleh dijawab oleh murid-murid kita. Ya? Baiklah. Dan kita lihat setakat ini, ini adalah markah-markah ataupun mata ganjaran, mata senyuman yang telah dikumpulkan oleh murid-murid setakat ini. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kerana masih bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Sekarang kita nak lihat apakah maksud-maksud yang tersirat di sebalik peribahasa. Silakan Cikgu Masita, kita teruskan. Terima kasih Nisa. Ha, ada yang tersirat di sebalik peribahasa. Baik. Kita nak lihat bahasa berkias, komunikasi tersirat. Ha. Baiklah, sebenarnya dalam peribahasa ada unsur tersirat yang cuba disampaikan. Ya. Kita lihat contohnya dalam simpulan bahasa dan maksudnya ya, ringan tulang. Okey, maksudnya orang yang rajin bekerja. Baik. Bukanlah tulang tu dibawa timbang, ringan, beratnya. Berat. Jadi maksudnya berbeza dengan perkataan yang membawa maksud itu sendiri ya. Baik. Baiklah. Kalau tangan terbuka pula, sedia menerima kedatangan seseorang dengan sukacita. Nampak tak? Berbeza daripada maksud perkataan tangan terbuka. Kalau kita kata tangan terbuka begini. Ataupun, kan? Jadi, yang ini sebenarnya sedia menerima kedatangan seseorang dengan sukacita. Baik. Itu adalah maksud untuk simpulan bahasa. Kita lihat pula perumpamaan dan maksudnya. Kalau bagai itik mendapat air, kan? Nisa rasalah. Itik kalau jumpa air, apa dibuatnya? Mestilah dia seronok, cikgu. Berenang-renang. Betul, berenang-renang. Betul tak, murid-murid yang bersama-sama dengan cikgu? Betul kan? Murid-murid cikgu ni pun kalau dibawa ke taman tema, dia terjun dulu. Yeah. Belum sempat cikgu nak kan? Dia dah sangat teruja kan? Dah lama tak bercuti. Betul. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, pelancongannya. Yeah. Okey, bagai itik mendapat air bermaksud kegembiraan yang amat sangat kerana beroleh sesuatu yang disukai. Ya. Seterusnya, seperti harimau menyembunyikan kukunya. Okey, tak adalah maksudnya harimau tu malu-malu, kan? Yang ada kita malu-malu kucing. Tak ada pula peribahasa malu-malu harimau, kan? Baiklah. Jadi maksudnya ialah orang yang menyembunyikan kelebihannya, ya. Asyik suara cikgu je. Cikgu nak dengar suara Nisa lah pula untuk boleh, pepatah cikgu. Dan maksudnya. Pepatahnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan maksudnya sikap bekerjasama dalam membuat sesuatu perkara. Yang kedua, sesal dahulu pendapatan
Sesuatu kemudian tiada gunanya, cikgu. Berfikirlah dengan teliti sebelum melakukan sesuatu supaya tidak menyesal akibat perbuatan. Hmm. Baiklah, terima kasih Nisa. Sekarang ini adalah pepatah, ya. Berat sama dipikul. Kita dah nampak kat situ dah. Sama-samalah kita pikul kalau berat. Yeah. Sama-samalah kita jinjing jika ringan. Jadi menunjukkan sikap bekerja sama, ya. Maknanya begitu tinggi pemikiran masyarakat zaman dahulu hingga boleh menyampaikan sesuatu dalam bahasa yang berkias dan ada maksud yang tersirat. Ya. Begitu juga dengan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Ini bukan cerita duit gaji pendapatan, ya, murid-murid sekalian. Ini bercerita tentang kalau kita buat sesuatu, okey, lebih baik kita menyesal lebih awal. Kita berfikir lebih awal, fikir dengan teliti sebelum melakukan suatu perkara supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Baik. Ya. Baiklah, kita nak lihat bidalan dan maksudnya pula. Okey, kita minta siapa, ya, tolong bacakan pula. Ada nak tolong bantu? Ah, berebut tu. Ya, semua. Siapa cikgu? Siapa nak baca tu? Kita minta Sam boleh, cikgu? Silakan Sam. Belum duduk sudah berlunjur, maksudnya ialah belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira. Baik. Yang kedua pula, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maksudnya ialah melakukan sesuatu kerja yang sukar, hendaklah bersabar dan buat sehingga berjaya. Terima kasih, Sam. Kita boleh beri mata senyuman? Ya, silakan mata senyuman untuk Sam. Baiklah. Nisa, sebenarnya bidalan genggam bara api biar sampai jadi arang, ada peribahasa lain yang sama maksud dengannya. Peribahasa juga, tapi peribahasa yang lain yang membawa maksud yang sama. Agak-agak murid kita yang bersama-sama di sini tahu tak apa peribahasa lain untuk genggam bara api biar sampai jadi arang? Ada yang nak cuba? Murid-murid di rumah pun pasti dah ada jawapannya. Siapa tahu? Nak cuba jawab? Salah tak apa, kita belajar. Betul? Kan? Betul. Ya. Ada yang nak cuba? Izzah ada jawapannya, Izzah? Kita nampak kat situ melakukan suatu kerja yang sukar, hendak bersabar. Dia punya perkataan, clue dia ialah hingga berjaya. Hingga berjaya. Apa peribahasa lain yang menunjukkan kita buat sesuatu sampai berjaya? Aina ada jawapannya. Ya, silakan, Aina. Silakan, Aina. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, itu macam tadi kan? Kurang tepat. Kurang. Kita nak cari yang menggambarkan kegigihan. Tak apa. Aina mencuba. Betul. Kita suka murid yang suka mencuba apabila diajukan soalan. Betul. Kita bagi mata senyuman. Terima kasih Aina kerana berani mencuba. Baiklah, sebenarnya peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang, boleh juga kita gunakan peribahasa jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kan? Ataupun boleh juga. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul. Barulah murid kita angguk-angguk. Teringat. Maksud yang sama, peribahasa yang berbeza. Kan? Kalau alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke pangkal lengan, boleh cikgu? Betul, Tuan Nisa. Boleh juga. Nak kena bagi mata senyuman untuk Tuan Nisa jugalah. Boleh. Mata senyuman untuk saya di sini. Ya, baiklah. Kita teruskan. Oh, kita sudah sampai ke jejak peresut. Aktiviti kita, apalah je benda yang jejak peresut tu, Nisa. Yeah. Jejak peresut tu ialah jejak peribahasa dan maksud. Jadilah jejak peresut. Okey, baiklah. Elsie, Samprita, Izzah dan Aina sudah bersedia dengan aktiviti kita kali ini? Bersedia semua? Ya, cikgu, semua dah bersedia. Senyum je anak-anak murid cikgu di sana. Murid-murid di rumah pun bersedia juga, cikgu. Ya, betul. Baiklah, untuk jejak peresut ini, cikgu nak berikan dalam bentuk peta aiting. Peta aiting apa rasanya? Kita ada peta bulatan, kita ada peta buih, kita ada peta dakap, ya, kita ada peta titik, agak-agaknya peta apa
apa yang sesuai untuk digunakan bagi soalan peribahasa? Ada tak murid-murid cikgu tahu peta apa yang sesuai untuk peribahasa? Semua angkat tangan cikgu. Saya minta Izzah lah, Izzah. Kongsikan. Izzah, mikrofonnya tidak dibuka mungkin. Tak dengar suara Izzah dan jawapannya. Atau ada rakan yang nak bantu? Boleh? Okey, Sam nak bantu. Izzah okey. Silakan Izzah. Peta titi. Ya, betul Nisa. Peta titi. Mari kita lihat. Ha, inilah yang dikatakan peta titi. Ya. Baiklah. Cikgu nak uji simpulan bahasa dan maksudnya. Agak-agak murid kita tahu tak maksud untuk peribahasa ringan tulang. Jom kita tapi lihat. Tapi sebelum tu Nisa macam belum dah lekatkan ke mata untuk Izzah? Mata untuk Izzah. Ha, baik. Mata senyuman untuk Izzah. Nanti satu. Merajuk pula dia. Maaf Izzah, Nisa dah tampakkan. Baiklah, kita pergi kepada peribahasa ringan tulang. Ha, ada tak murid-murid cikgu tahu apakah maksud peribahasa ringan tulang? Semua angkat tangan ni cikgu. Ai, susah cikgu nak buat pilihan macam ni. Izzah angkat dua-dua tangan. Nampaknya kita berikan kepada Izzah lah soalan. Baik, Izzah. Itu. Silakan Izzah. Berikan maksud ringan tulang. Rajin membantu. Rajin membantu atau rajin bekerja ya. Baiklah kita terimalah Nisa sebab maksudnya orang yang rajin bekerja. Baik, jadi mata senyuman untuk Izzah. Okey cikgu. Kali ni tak nak tanya maksud. Kita beri maksud, murid kena fikir apa peribahasanya. Agak-agak dapat ke murid kita ni fikirkan simpulan bahasa tersebut? Pasti untuk boleh. Maksud bersiar-siar atau melancung. Fikir-fikir. Ambil masa fikir-fikirkan apakah simpulan bahasa. Kalau dia jawab terus jangan angkat tangan dengan yakin murid-murid. Yakin. Elsie? Ada jawapan? Silakan Elsie. Makan angin. Ya betul, makan angin. Jadi mata senyuman untuk Elsie. Baik. Tahniah Elsie. Baiklah, kita tengok lagi satu soalan. Boleh. Okey, kita lihat. Okey, ini jawapannya makan angin. Perumpamaan dan maksudnya. Tadi cikgu ada bagi clue. Ya, untuk perumpamaan biasanya ada kata perbandingan seperti bagai, bak, umpama, laksana, macam, seperti. Jadi murid-murid kena ingat perumpamaan mesti ada perkataan perbandingan tersebut. Baik. Ya. Baiklah, untuk perkataan perumpamaan dan maksudnya cikgu berikan seperti harimau menyembunyikan kukunya. Macam kita dah belajar tadi je Nisa. Kalau murid-murid kita perasan, ingat lagi perbincangan kita tadi, mungkin dia dapat menjawabnya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Sam, silakan Sam. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Ya, betul. Mata senyuman untuk Sam. Tahniah. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Baik. Harimalah macam tadi. Kita uji maksud. Sekarang ni kita nak uji murid kita berikan perumpamaannya, peribahasanya. Baik. Betul Nisa. Okey, maksud yang cikgu berikan di sini ialah orang yang hanya membuat kerja apabila disuruh. Yang ini kalau kat rumah mak kata, "Adik, lipat baju." Baru nak lipat. "Adik, basuh pinggan." Baru nak basuh. Betul. Ini orang yang hanya disuruh, diberitahu, diarahkan baru nak buat. Agak-agak apakah peribahasanya? Okey, silakan. Ada yang jawapannya. Elsie angkat tangan terlebih dahulu dengan lajunya. Silakan Elsie. Bagai pahat dengan penukul. Ya betul, bagai pahat dengan penukul. Jadi satu lagi mata senyuman untuk Elsie. Baik. Ya, Nisa tahu tak kenapa bagai pahat dengan penukul? Murid-murid yang di rumah tahu tak kenapa peribahasa itu bagai pahat dengan penukul? Apa yang tersiratnya agaknya cikgu? Perasan tak kalau pahat tu kita letak kat situ terukir tak sesuatu yang indah? Tak cikgu. Mungkin kita kena ketuk sampai dia menghasilkan bentuk yang cantik, ukiran yang cantik. Ya, itulah yang dinamakan seperti pahat dengan
penukul. Kan? Baiklah. Ha, jadikan Nisa untuk peribahasa, ya, simpulan bahasa ke, perumpamaan ke, bidalan ke, pepatah ke. Sebenarnya murid-murid yang bersama-sama dengan cikgu ataupun murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM hari ini, sebenarnya untuk mahir peribahasa kena baca. Ya, betul. Ya, kena rajin membaca peribahasa, kan? Rajin membaca untuk mengukuhkan lagi penguasaan. Baiklah cikgu, kita akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Dah banyak dah markah ni. KPM. Masih lagi menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak lihat bagaimana kita nak aplikasikan penggunaan peribahasa di dalam perbualan seharian. Baiklah Cikgu Masita, kita teruskan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Baiklah, kita nak lihat perspektif peribahasa persona bahasa yang seterusnya. Baik. Bagi segmen Indah Bahasa Cerminan Bangsa. Ha, murid-murid tahu apa tak yang cuba cikgu nak bawakan pada kali ini, ya? Cikgu nak bawakan kepada murid-murid kepentingan kita mempelajari peribahasa kerana kita perlu gunakan dalam pertuturan seharian bagi membantu murid-murid melaksanakan ujian bertutur apabila mengambil peperiksaan SPM nanti. Yeah. Ha, pada tahun ini kita sudah bermula dengan KSSM. Okey, murid-murid menduduki kertas 3 iaitu ujian bertutur. Baiklah, kita lihat penggunaan peribahasa dalam komunikasi lisan. Ada banyak sebenarnya komunikasi lisannya. Cikgu berikan empat contoh dalam slide ini, iaitu perbualan, ya, ucapan, temuduga, penerangan. Ya. Ini semua adalah bentuk komunikasi lisan sebenarnya. Ha, jika kita mempraktikkan, ya, memasukkan peribahasa, menggunakan peribahasa dalam komunikasi lisan kita, bermakna kita sudah mencapai satu tahap bertutur yang sangat baik. Kerana kita bukan mudah untuk kita nak bagi ayat tu, yang ayat yang kita sebutkan tu, yang kita tuturkan itu cantik dengan tepat penggunaan peribahasanya, betul? Baik. Mari kita lihat contoh perbualan. Kat sini cikgu perlukan pelakonlah yang akan membacakan, ya. Baik cikgu, boleh cikgu. Cikgu nak minta siapa, ya, nak bacakan perbualan ini? Ah, Izzah nak cuba. Oh, Izzah. Okey, Izzah dan Izzah mungkin nak jadi Mira Alisha, Sam boleh jadi Harish. Boleh? Sam jadi Harish. Okey. Okey, baik. Silakan. Harish, pernahkah awak menikmati juadah ulam berkicahkan cencaluk? Cencaluk? Makanankah itu? Haha, itulah awak tak tahu. Tak kenal, maka tak cinta. Cencaluk popular di negeri Melaka. Kebanyakan negeri di Malaysia mempunyai makanan tradisionalnya yang popular dan menjadi identiti sesebuah negeri. Di Melaka juga terkenal dengan juadah asam pedas. Jika di Sabah, ada burasak. Di Kelantan, ada nasi kerabu. Di Pahang pula terkenal dengan juadah gulai tempoyak ikan patin. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Izzah dan Sam. Jadi kita nak berikan mata senyuman kepada Izzah dan Sam. Baik, terima kasih Izzah dan Sam. Tahniah. Okey, cikgu, saya dah tampakkan. Agak-agaknya apa yang ada dalam komunikasi lisan perbualan ini tadi? Apa yang kita nampak? Apa yang ada dalam peribahasa dalam ni? Apa peribahasanya? Elsie macam nak angkat tangan je tu. Apa yang Elsie nampak? Silakan Elsie. Peribahasa tak kenal maka tak cinta. Betul cikgu. Oh, betul. Tak kenal maka tak
cinta. Betul lah. Satu lagi mata senyuman. Wah, makin cikgu banyak. Cikgu kan dia tak perasan. Hmm. Sebab kan tak tahu, tak kenal, maka tak cinta. Macam nak mengelirukan lah murid kita. Rupanya nampak juga dia peribahasa dalam komunikasi lisan tersebut. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Ha, contoh komunikasi lisan yang kedua ialah penerangan. Baik. Ha, siapa nak baca? Ada nak baca? Elsie nak baca. Silakan, Elsie. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kerana biarpun kita selalu mengimpikan suasana dan panorama indah di luar negara, negara sendiri tiada kurangnya. Di Malaysia, terdapat banyak tempat menarik yang boleh kita kunjungi. Jika mahukan suasana percutian seperti di Perancis, Kolma Bukit Tinggi di Pahang, dapat memberikan pengalaman seolah-olah berada di Eropah. Baiklah, terima kasih, Elsie. Kita nak beri mata senyuman? Kita berikan dua lah, Nisa. Kerana kita nampak usaha, inisiatif Elsie untuk menggunakan sebutan baku. Baiklah, terima kasih. Elsie kan mencuba. Dah banyak mata senyuman. Untuk Elsie dan anak-anak yang lain juga nampaknya mengikut rapat ya, mengikut rapat Elsie ya dengan mata senyuman. Baiklah, dalam komunikasi lisan penerangan tadi juga terdapat peribahasa. Agak-agaknya murid-murid cikgu dapat kesan tak peribahasa itu ada di mana? Ada yang nak cuba? Aina, silakan Aina. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Iya, betul, betul, cikgu. Betul. Bagus, Aina. Jadi? Hai, tahu juga dia, ya. Ini adalah peribahasa, kan? Baiklah. Mata senyuman untuk Aina. Mata senyuman untuk Aina. Ha, agak-agak. Ada tak murid kita yang tahu apa maksud hujan emas di negeri orang? Cikgu nak pergilah, tak ada emas di negeri orang tu. Ada emas ke, cikgu? Kan, hujan batu di negeri sini. Aduh, sakit kepalaku. Ha, kena batu. Ataupun kat situ kata lebih baik negeri sendiri. Ha, kenapa? Siapa tahu maksud peribahasa tersebut? Sam tahu maksudnya, Sam? Silakan, Sam. Walau bagaimana senang di tempat orang, tempat sendiri juga yang lebih baik. Oh, senang jawapan dia. Ha. Okey, maksudnya walaupun indah, walaupun menarik, walaupun kita dengar hebat di negara orang, sebenarnya baik lagi, hebat lagi, indah lagi negara kita. Sebab tu tadi kita ada sajak, betul tak? Malaysia. Betul. Oh, Malaysia. Kan? Baik, jadi mata senyuman untuk Sam. Tahniah. Ha, nampaknya murid kita dapat mengenal pasti peribahasa dalam komunikasi lisan, kan? Ha, jadi inilah contoh yang perlu murid-murid kita ikuti ya, semasa mereka menggunakan peribahasa. Maknanya dia perlu buat ayat ya, rancanglah bagaimana peribahasa yang digunakan tu kena dengan konteksnya ya. Baiklah cikgu, apa aktiviti kita yang seterusnya cikgu? Ha, Nisa, kita nak buat aktiviti bicara komik. Ha, jadi dalam aktiviti bicara komik ni, cikgu nak murid-murid cikgu lihat komik peribahasa ini dan fikirkan jawapan. Okey? Boleh. Okay. Murid-murid di rumah pun boleh lihat di buku teks masing-masing. Ya, betul. Buka muka surat berapa 82. Tadi? 82 untuk membuat tugasan ini. Baiklah. Okey, ada yang dah tahu jawapan? Silakan. Untuk dialog yang pertama. Iza, silakan. Silakan, Iza. Apa jawapannya? Ya, cikgu. Untuk jawapan pertama, lain hulu, lain parang. Lain dahulu, lain sekarang. Okey, betul. Betul. Mata senyuman untuk Iza. Betul, ya. Untuk Iza. Kita tengok pula dialog yang seterusnya. Baik. Siapa yang bercakap ni? Pelajar yang di tengah-tengah ni. Cuba lihat. Komunikasi lisan yang berlaku dalam perbualan ini, dalam komik Elsie ini. Dah angkat tangan, cikgu. Ya. Dah dapat jawapan dengan pantas. Silakan, Elsie. Apa agak-agak jawapan untuk peribahasa tersebut? Jawapannya, tak tumbuh, tak melata. Tak sungguh, orang tak kata. Betul ke, Nisa? Kita semak jawapan, cikgu. Betul. Oh, ya, betul. Mata senyuman untuk Elsie. Tanya. Seterusnya, kita ada dua.
Yang pertama dululah. Yang pertama ya, dahulu. Ha. Yang pertama dahulu. Ya, Izzah dah angkat tangan nampaknya. Ha, silakan Izzah. Jawapannya seperti kera mendapat bunga. Seperti kera mendapat bunga. Kita semak cikgu. Ya. Betul. Satu lagi mata senyuman Izzah. Untuk Izzah. Okay. Dan satu lagi. Ada dua juga peribahasanya tu. Betul tak? Sam nak cuba cikgu. Ya, silakan. Jawapannya ialah bagaimana acuan begitulah kuihnya dan papa boleh anak rintik. Kita lihat. Betul. Betul. Yang kedua juga betul. Jadi mata senyuman untuk Sam. Rasanya berebut-rebut murid-murid kita nak menjawab kali ini ya. Baiklah, nampaknya mereka telah menjalankan aktiviti dengan baik sekali. Diharapkan murid-murid di rumah pun dapat menjawab semuanya dengan betul. Kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ya, banyak. KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM. Kita nak lihat penggunaan peribahasa di dalam penulisan. Silakan cikgu, kita teruskan. Terima kasih Nisa. Baiklah. Murid-murid yang bersama dengan cikgu boleh buka muka surat 70 hingga 84 tema 4 dunia pelancongan. Begitu juga yang di rumah ya. Baiklah, tugasan ini telah cikgu berikan. Okey, jadi cuba anak-anak murid cikgu lihat. Dapat tak, nampak tak ada peribahasa dalam petikan ini, panggilan tahan. Siapa yang jumpa cepat angkat tangan. Oh, Elsie dengan lajunya. Silakan Elsie. Hujan halau mentua. Hujan halau mentua. Betul. Satu Aila. Mata senyuman. Seterusnya Aina, silakan Aina. Kecil-kecil cili padi. Betul cikgu? Betul. Peribahasanya kecil-kecil cili padi. Mata senyuman untuk Aina. Baik. Ada lagi yang nak kongsikan apa yang anda nampak? Sam, silakan Sam. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Kita semak. Betul. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Agak-agak ada Sam. Lagi tak peribahasa? Tu Izzah dah angkat tangan. Izzah, adalah Izzah. Tu dia jumpa. Baiklah, silakan Izzah. Kalau takut di lambung ombak, jangan bergumah di tepi pantai. Kita lihat. Betul. Yang ini bonus untuk Izzah. Sebab sudah ada perkataan peribahasa di akhir ayat tersebut. Inilah contoh penulisan yang mengimplementasikan peribahasa dalam penulisan. Kita lihat seterusnya. Ini dalam bahasa, biasanya murid nak tulis karangan kan? Kita boleh aplikasikan teknik masukkan peribahasa dalam penulisan. Okey. Yang ini bahasa mempersona bersulam peribahasa. Nampak tak kita sulam bahasa kita dengan peribahasa ya? Genggam bara api biar sampai jadi arang boleh dikaitkan dengan individu yang meminati bidang animasi seharusnya berusaha untuk menggilap potensi mereka. Maknanya peribahasa itu tadi kan genggam bara api kan? Kenalah gilap potensi mereka ya. Okey, jadi contoh yang kedua, semangat kejiranan. Dalam kalangan masyarakat bandar kian luntur kerana kebanyakan daripada masyarakatnya bersikap laksana enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Ini menunjukkan sikap pentingkan diri sendiri. Nampaknya kita pergi terus kepada aktiviti lah. Boleh cikgu. Kita pergi kepada jejak persona. Baiklah. Cikgu nak minta tolong Nisa lah. Boleh. Bacakan soalan. Manakala murid-murid cikgu yang tahu jawapan. Cepat-cepat angkat tangan. Cuma nyatakan betul atau salah penggunaan peribahasa dalam ayat tersebut. Silakan Nisa. Baik, ayat yang pertama. Walaupun mereka berjiran, namun hubungan mereka bagai isi dengan kuku sejak berpindah di kejiranan tersebut. Betul atau salah? Siapa ada jawapan? Sam angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Sam. Betul. Betul. Kita lihat. Betul cikgu? Betul. Jadi
Mata senyuman untuk Sam. Baik. Ayat kedua, tiada gunanya kamu menyesal jika kelak bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Nasihat ibu kepada Izzuddin yang selalu leka bermainan permainan video. Ada jawapannya, Elsie? Betul atau salah? Silakan Elsie. Salah. Ha, kita lihat. Ya, salah, betul. Agak-agaknya apa yang sesuai ya untuk jawapan untuk ataupun peribahasa yang sesuai untuk ayat ini? Ada sesiapa yang tahu? Peribahasa yang sesuai digantikan untuk peribahasa bumi mana yang tidak diberi hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Siapa tahu? Ada yang nak kongsikan? Ada yang tahu? Izzah nak cuba, silakan Izzah. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, betul. Lebih sesuai, lebih tepat dalam konteks ayat sebab ada perkataan menyesal. Ya, okey, baiklah. Teruskan Izzah. Mata senyuman untuk Izzah. Ya. Mata senyuman ketiga. Bertambah lagi. Pasangan yang sudah berumah tangga sejak 10 tahun yang lalu itu sungguh gembira apabila dikurniakan seorang mata duitan dalam hidupnya. Betul ke salah? Aina, betul atau salah Aina? Salah. Kita lihat. Ya, salah. Agak-agaknya apa peribahasa yang lebih tepat untuk ayat ini? Elsie tahu peribahasa yang tepat? Cahaya mata. Betul cikgu? Cahaya mata lah lebih sesuai, lebih tepat kan Nisa? Betul. Baiklah, kita lihat soalan yang seterusnya. Ayat keempat. Saya sudah mengunjungi pulau peranginnya itu tetapi bagi saya keadaannya indah kabar daripada rupa, kata Ashita kepada Amin. Betul atau salah penggunaan peribahasa? Sam dah angkat tangan. Silakan, Sam. Betul. Kita lihat. Ya, betul. Jadi mata senyuman untuk Sam. Nampaknya murid kita dapat menjawab soalan dengan betul ya Nisa. Maknanya mereka dah faham penggunaan peribahasa dalam penulisan ya. Baiklah, kita buat rumusanlah. Pembelajaran kita pada hari, murid mengetahui pelbagai jenis peribahasa dan maksudnya. Banyak peribahasa yang cikgu bawa bersama-sama. Ingatkan nak uji, rupanya anak-anak kita dapat menjawab dengan baik. Seterusnya, murid mempelajari penggunaan peribahasa dalam lisan dan penulisan. Baiklah, cikgu nak buat penilaianlah kepada murid-murid cikgu. Dari keseluruhan tadi cikgu dapat lihat murid dapat menggunakan peribahasa dan menghubungkaitkan maksudnya dengan betul mengikut konteks. Dan juga cikgu dapat lihat murid menunjukkan minat, berdaya saing, bekerjasama dan memberikan respons yang baik sepanjang sesi pembelajaran kita berlangsung. Lihat di papan ganjaran banyaknya mata senyuman untuk anak-anak cikgu. Tahniah semua. Baiklah cikgu, bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan latihan pengukuhan terhadap topik kita hari ini yang telah kita pelajari? Ya, anak-anak murid kita boleh dapatkan di KPM Perkasaku ya. Baiklah, boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda ya murid-murid. Terima kasih cikgu, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Terima kasih saya ucapkan kepada murid-murid. Terima kasih kepada cikgu Masita dari SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran ini. Saya Nisa K, kita jumpa lagi. Bye. Banyak.